itu di Ngicip On Street nih, episode spesial ngirit, ngicip ngaburit. Dan kali ini Andi tuh lagi ada di Tris Hotel. Ini di Jalan Gajah nomor 88, ya Allah. Itu gara-gara depan saya tuh ada dua lelaki yang langsung mereka kayak begini ya. Nah, ini hari ini sudah biasa kalau di Ngicip Ngaburit nih ya. Kita bakal masak, kita bakal ngobrol-ngobrol, pokoknya bakal seru-seruan. So, penasaran kan? Ikutin aja Andi tuh. Oke pemirsa, nah tadi kan Andi tuh udah bilang kalau kita lagi ada di Tris Hotel. Dan kali ini langsung nih ya sama chefnya nih. Dengan chef siapa? Mas Nut Subekti. Mas Nut Subekti, panggilannya berarti Mas Ut ya, ya. Panggilannya Chef Mas Ut. Nah ini kita bakal masak apa nih hari ini nih? Ya hari ini kita untuk masak appetizer dulu. Appetizernya ada shrimp cocktail saus. Apa? Shrimp cocktail calypso saus. Oke, shrimp cocktail calypso saus. Itulah susah lah itu. Nah itu bahannya yang dibutuhin apa aja? Untuk bahan utamanya adalah kita pakai shrimp udang. Pakai udang. Kemudian ditambah dengan sayuran. Sayurannya dengan ini apa? Selada. Selada, tomat, kemudian bawang bombay. Oke. Terus yang pertama kak, terus apa lagi? Yang pertama kita buat adalah untuk rebusan shrimp. Habis itu baru kita untuk potong saladnya, sayurnya. Oke. Langsung aja nih, tadi kita udah ngerebus air ya chef ya. Ini tinggal dimasukin aja. Oke, ini sebenarnya ini ya buat makanan pembuka ya. Iya, untuk makan pembukanya. Ini kita mau bikin udangnya yang banyakan apa gimana nih? Aku suka sekali udang nih. Ada aja semua ini ya. Ya banyakin aja nggak apa-apa, banyakin gitu kan ya. Tapi ini jadi salah satu menu favorit ya chef ya? Iya, ini untuk di hotel Tris ini menu favorit juga. Menu favorit di sini ya? Iya, untuk saladnya. Yang banyak dipesan oleh tamu gitu. Oke. Karena menu ini juga sangat apa ya, sehat gitu kan. Ini udang kalau direbus gitu aja apa nggak amis ya? Enggak, ini memang apa ya, udangnya kan juga sudah udangnya fresh ya, fresh, kemudian juga sudah di apa namanya, dari bersih ya. Jadi nggak begitu, ini kita tinggal sebentar, paling hanya sekitar 5 menit. Oh ya, kalau udang kalau direbus kelamaan juga bakalan alot ya, jadi keras gitu. Kalau misalnya dia dengan pas itu rasa manis udangnya justru keluar ya. Nah ini sambil tunggu kita potong-potong ya, potong sayurnya dulu. Potong sayurnya bisa sesuai selera ya chef ya? Iya. Cuman kalau ini karena tempat kita seperti ini ya, jadi potong kecil gitu. Oke, ya. Lanjutkan chef. Ini kalau misalnya pemirsa mungkin ada yang pengen bikin terus sayurnya ada ditambah pakai jagung gitu, boleh nggak sih? Bisa. Oke, ini tadi kan tomat udah kita potong-potong kecil-kecil. Ya. Terus apa lagi nih? Ini tinggal kita bawang bumbu, Mbak. Bawang bumbu juga dipotong, kita kotak-kotak juga. Ya, bentuk cube ya, kalau bisa jangan kita. Oke. Aku udah ngebayangin coba makanannya, ini pasti enak banget nih. Ya. Semoga Mbak nanti bisa cobain. Okay. Setelah ini semua kepotong, kita masukkan ke dalam tempatnya. Oke. Ya. Masukin aja ya. Nggak usah dicampur-campur gitu ya. Iya, enggak. Nanti juga tercampur sendiri ya. Soalnya ini kan nanti langsung untuk streamnya di atas. Baru kita taruh sausnya itu, Mbak. Oke. Okay. Gitu. Tapi ini kan iya. Bijinya dibuang. Iya. Kalau misalnya pengen ada bijinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ini itu tergantung selera. Iya, untuk selera. Kita untuk standar aja, standar masak untuk ini. Oke, siap. Ini berarti tinggal masukin. Setelah ini baru kita masukin shrimp-nya, udangnya. Oke, udangnya. Tadi kita udah tirisin nih pemirsa. Udah, iya, udah tirisin. Terus tinggal masukin. Masih taruhin dia. Oke. Nah, setelah ini baru kita kasih untuk sausnya ya, calypso saus. Untuk pembuatan calypso saus, kita menggunakan mayones ya. Oke, mayones. Atau saus mayo, yang saus mayo. Kita campur dengan saus tomat ya. Dengan tomat? Iya, saus tomat. Kalau misalnya pengen pedes tambah bisa, saus sambal boleh? Bisa, kalau selera aja. Ini hanya untuk kita gitu. Kita standar saus calypso saus ini kita buatnya seperti ini. Jadi kalau pemirsa mungkin pengen rasa pedas apa-apa baru. Ini untuk calypso saus ini juga kita masih ditambah dengan bumbu merica. Oh. Iya, kasih merica dan garam juga. Nanti kasih merica sama garam biar ada rasa lebih rasanya itu, gitu ya ibaratnya ya. Betul.
Jadi ini sebenarnya simpel ya chef bikin simple, kayak gini nih. Ini bikinnya simpel sebenarnya. Semua jadi, bisa buat. Enggak ya. Usah dan hitungannya paling cuman paling 10 menit kali 10 ya. 10 menit bisa selesai. Enggak nyampe malah kalau kita sudah cepat itu. Sebenarnya. Orang tadi terus langsung dituangin di atasnya gitu ya. Iya, ya. Siap. Wow. Nah, ini sudah jadi. Lah kalau pemirsa mungkin suka dengan seafood ya, itu bisa baru seafoodnya kita mungkin ada cumi-cumi. Oh iya, bisa. Aku tadi mau nanya kalau misalnya di dalamnya ada kayak tambahan ada lebih cumi, lengkap, terus ikan, gitu juga bisa ya. Ini udah jadi? Udah jadi ini, baru kita taruh di sini. Oke, okay. Langsung nih pemirsa sudah jadi. Aku ambil dulu nih, ini tadi apa namanya? Shrimp cocktail calypso sauce. Shrimp cocktail calypso sauce nih, ala Hotel Trisnia ya. Ini bakalan Andi tuh cobain nanti, tapi waktu berbuka, kalau sekarang nggak boleh ya. Jadi kalau mau cobain harus kesini. Tadi menu pertama kita udah selesai, sekarang kita bikin menu yang kedua. Yang kedua apa nih chef? Chicken katsu mbak. Chicken katsu, wah ini kayaknya semua orang suka nih ya. Mau anak-anak, mau orang dewasa. Terus pokoknya semua suka suka ini ya, chicken katsu. Bahan-bahannya apa aja nih chef? Untuk bahan utama chicken katsu adalah ayam, dada file ya. Kemudian kita kasih bumbu. Oke. Okay. Kasih garam, merica. Kasih garam, merica, terus penyedap dan lain-lain gitu ya? Iya, iya. Silakan chef. Kalau aku yang bumbu ini nanti menurut pengalaman-pengalaman yang ada lebih enak bumbunya. Itu loh, itu langsung kameramen aja langsung gini-gini nih. Itu kalau bisa mereka nge-shoot diri dia sendiri tuh udah langsung jangan lakukan itu, jangan lakukan itu karena pengalaman ya gitulah. Ini udah ya dikasih. Ya udah dikasih bumbu. Untuk langkah selanjutnya adalah kita ambil telur ya. Oke. Okay. Ambil telur dikocok kemudian untuk balurin daging ayamnya. Sini kalau ngocok telur aku bisa. Oh, iya silakan mbak. Ini cuma cocok biasa kan kayak bikin telur dadar kan? Betul mbak. Udah cocok jadi tukang martabak. Ini udah? Udah. Oke. Okay. Ini setelah itu setelah kita kocok ya, baru telurnya kita masukkan. Oh ayamnya dimasukin ke telur. Masukkan ke telurnya ya, udah ini. Oke. Okay. Masukin ke telur, baru nanti kita kalungkan kebati balukan ke tepung parnirnya ya. Parnir, oke. Okay. Ini kompornya aku nyalain dulu boleh? Boleh. Oke, okay, ini biar agak panas dulu ya. Terus itu dibalur-balurin aja, chef. Ini ada rahasia satu ya kalau untuk apa? Buat tepung parnir goreng agar tidak cepat gosong, memang apinya itu jangan terlalu panas. Oh, apinya jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas. Nyalain. Enggak apa-apa, itu kan sebentar aja. Kita okay. Balur kacang masukin lagi. Oh dua kali ya? Iya biar tepungnya tuh kelet atau okay. Bisa menyatu dengan daging gitu ya. Oke okay, siap. Nah setelah ini kita baru langsung kita masukkan ke dalam minyak wangi. Oke okay. Silakan chef. Aku di sini aja ya. Iya. Aku takut kecipratan gitu kan ya. Berarti ini lanjut digoreng ya chef ya. Iya langsung aja. Wuh. Itu ngegorengnya berapa lama chef? Paling sekitar 5 menitan. Sekitar 5 menit ya. Sih. Oke, itu ayamnya udah mulai mateng ya, udah mateng udah banget mateng mulai ini, ya. Jadi sampai dia golden brown. Oke, terus sambil nunggu tiris? Sambil kita nunggu tiris, kita buat coleslaw-nya dulu ya. Oke, coleslaw itu pakainya? Coleslaw ini pakai kul merah ya, kul jingga. Sama pakai? Sama pakai wortel, Pak. Apa? Wortel, carrot-nya, iya. Oke.
Oke, ini. Kemudian wortelnya. Kalau oslo itu cuma pakai mayones ya? Oslo cuma mau mayones. Enggak yang dikasih apa-apa gitu mayonesnya? Mayones enggak, cuma itu aja. Banyak mayones sama aja. Untuk oslonya. Oke. Kalau pengen sayurnya banyak ya bikin yang ya, banyak gitu tinggal ya. Tinggal diperbanyak aja. Nah, ini kita langsung tiriskan ya. Terus satu baru ini untuk kasih mayones. Mayonesnya juga sesuai ini ya, iya. Pengennya ya. Ya, silakan ya. Oke. Terus taruh deh kita ayamnya. Taruh ayamnya. Oh, dipotong-potong dulu dipotong ya. Dulu. Ayamnya dipotong jadi terserah ya. Iya. Oke. Aduh, kayaknya enak banget nih. Aku udah mulai kehilangan. Cukup matang ini. Oke, tada. Terus kasih saus. Oh, kasih selada. Kemudian untuk sausnya ini, kita kadang tamu suka dengan saus barbecue sama saus sambelnya. Oke, taruh. Ini taruhnya di sini. Siap. Oke, ini udah jadi chicken katsu ala Tris Hotel Semarang. Jadi kalau mau cobain langsung aja. Balik lagi di Ngicip on Street ya, episode ngirit, ngicip ngabuburit nih ya. Dan sekarang kita udah bikin mau bikin menu yang ketiga ya? Iya, menu ketiga. Apa? Untuk pisang goreng keju coklat lah. Pisang goreng keju coklat, bahan yang dibutuhin apa aja? Bahannya hanya kita menggunakan pisang, kemudian keju, coklat, margarin untuk menggorengnya. Oke, ini kayaknya simple nih ya? Iya. Yang pertama kita lakuin apa nih? Ini untuk pertama kita lakuin adalah pisang dulu, kita belah menjadi tiga ya. Bikin kita, kipas ya berarti iya, ya? Iya, dibuat kayak kipas itu aja. Biar untuk lebih bisa matang juga sih. Nah, okay. Udah ini, terus kemudian kita panasin aja untuk margarinnya ya. Ini pakai margarin ya, jadi nggak pakai minyak. Sini aku bantu ngelelehin margarin ya. Boleh, boleh. Chef yang... bikin adonan ori mbak, ini tuh pisangnya pisang goreng ori. Oh, berarti nggak pakai nggak pakai apa tepung terigu dah. Oh, berarti jadi ini cuma tinggal ya, ori, ya. Tinggal kayak pisang aja. Pelet ya berarti ya, sama, ya. Ini udah nih ya, oke, oke, boleh dimasukkan ya untuk pisangnya. Di perlu di megar-megarin nggak? Boleh. Oke. Ini sambil nunggu matang aja gitu. Ini nih. Salah satu juga menu favorit tamu yang datang ke Hotel Tris. Oh, ini berapa nih porsinya nih? Satu porsi ini murah kan, cuma 20.000. 20.000 aja ya, udah dapat pisang sama keju sama coklat. Oke, itu sudah mulai matang ya, Chef? Sudah matang ya? Ini, sudah matang. Nah, ini udah kelihatan. Jadi, sekali. Jadi, atas sama bawah dia udah benar-benar kelihatan. Apa, coklat gitu ya? Iya. Oke, terus ditirisin. Tirisin dulu aja. Oke, ditirisin biar sedikit turun lah ya minyaknya, butternya, menteganya. Tapi ini pasti bakalan manis, gurih gitu deh.
nano-nano mungkin banyak rasanya nih. Iya, nano-nano. Jadi udah, nano. Kita langsung aja. Udah. Oke. Terus langsung di kita masukin dan tata. Iya. Oke. Terus di parutin kejunya, kasih keju. Keju. Ini sesuai selera ya? Selera Mbak. Kalau misalnya pengen lebih banyak juga boleh, enggak apa-apa, dibanyakin kejunya. Oke. Kalau misalnya mau jamin es krim itu juga enak kali. Wah, ya? Enak kali Mbak. Lebih enak namanya lagi. Namanya jadi apa ya, banana split ya kalau kayak gitu ya? Apa kalau bukan? Banana split kan nggak dimasak ya, langsung itu. Oh, cuma pisang biasa ya? Iya, cuma pisang biasa itu dikasih itu. Oke. Okay. Baru nanti. Oh, simple nih. Ini cuma 5 menit juga nih. Lebih mudah sebenarnya. Ini menu-menu yang kita masak hari ini simple-simple semua ya, Chef ya? Iya. Nah, ini sesuai selera juga nih, pemirsa. Kalau misalnya pemirsa mungkin lebih suka pakai susu ini kental ini coklat manis kah? Oh, coklat ya? Coklat ini, coklat. Nah, mungkin kalau misalnya nggak doyan coklat, terus tiba-tiba pengennya aku mau pakai kental manis aja deh biar keju dan creamy gitu, boleh. Yeah. Kalau mau pakai coklat boleh, pakai slice strawberry mungkin juga boleh. Sudah? Sudah, jadi gini. Oke, ini namanya apa, Chef? Pisang goreng keju coklat. Pisang goreng keju coklat ala Tris Hotel. Yang mau langsung aja ke sini. Ini cocok banget buat berbuka puasa nih ya, pemirsa. On Street nih ya, kali ini masih di Ngirit, Ngicip Ngabuburit, dan Andi tuh masih di Tris Hotel juga. Nah, kalau tadi masak udah sama Chef Mas Udi, ya siapa? Mangsut. Hah? Mas Mud. Mas Mudi. Nah, kali ini udah sama Mas Nino nih ya, tapi Ninonya ini bukan Nino penyanyi ya. Ini Nino yang hotelier nih ya. Apa kabar? Baik, Mbak Andi. Baik. Ini nih, di bulan Ramadan ini ada apa nih di Tris? Oke. Kalau di bulan Ramadan ini, Tris itu kita punya paket buka puasa. Paket buka puasanya itu kita punya simple paket buka puasa itu start dari harga Rp49.000 net. Okay. Sama kita punya satu lagi paket buka puasa dari harga Rp75.000 net. Oke, okay, dari Rp49.000, jadi ini ada dua paket nih ya? Betul sekali. Rp49.000 sama Rp75.000. Rp5.000 itu ya, itu ada dua paket. Nah, ini bedanya apa nih? Kalau yang Rp49.000 itu kita simple menu, lebih ke satu main course, satu sayur, terus tetap ada takjil. Oke. Okay. Kalau untuk yang Rp75.000 kita itu punya menu yang lumayan banyak variannya, bisa dibilang itu all you can eat di kita. Oke, okay, all you can eat gitu. Betul. Jadi ibaratnya kalau yang simple yang tadi itu kayak ya seadanya lah gitu, nggak seadanya juga sih, jadi lebih ke simple, jadi kayak ada tadi ada satu main course, satu sayur, terus habis itu ada takjil. Kalau misalnya yang Rp79.000 itu ada banyak gitu, all you can eat gitu kan ya. Yang Rp49.000 juga all you can eat apa porsian ala kart? All you can eat. All you can eat tuh, dua-duanya all you can eat tuh. Nah, terus kalau misalnya, tadi itu ada dua tuh. Nah, sistem kalau misalnya kita mau, order nih, booking buat bubur gimana? Oke, okay, kalau untuk booking buat bukber, itu kita bisa langsung call aja ke hotel atau via WhatsApp. Oke. Okay. Kita juga melayani. Nomornya di sini ya? Iya, betul. Nanti apa kita bisa melayani untuk semuanya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pemirsa mungkin aku pengen ada untuk maksimal berapa sih
kapasitasnya? Kalau kapasitas maksimal kita sebenarnya untuk terima order itu di minimal 10. Minimal 10? Minimal 10 orang. Terus kalau untuk maksimal itu kita di ballroom itu bisa mencapai sampai 100-150. Oke, 100-150 tuh ya. Jadi kalau misalnya pemirsa itu mungkin rumahnya di daerah Semarang Timur ya ini. Betul. Semarang Timur atau kantornya di daerah Semarang Timur, terus mau buka di mana itu langsung aja ke Tris ini di Jalan Gajah Raya nomor 88. Tris Hotel Jalan Gajah Raya nomor 88. Oke, di Jalan Gajah Raya nomor 88 tuh pemirsa kalau mau ke Tris Hotel. Dan ini di depan Andito ini adalah menu-menu yang dibilang unggulan ya ibaratnya ya. Betul. Jadi tadi ada shrimp salad. Nah, terus habis itu tadi ini ada chicken katsu. Terus ada pisang keju coklat ya. Betul. Benar, pisang goreng keju coklat. Nah, kita pertama cobain si shrimp saladnya dulu ya. Nih, kita coba. Ini jadi salah satu menu andalan juga ya di sini ya. Iya, kalau untuk shrimp salad sendiri itu salah satu menu andalan di Tris Hotel juga. Lumayan dari tamu-tamu request. Nih, aku mau tunjukin nih ya ke pemirsa nih. Jadi dia isinya tuh ada udangnya, terus tadi ada wortel juga di bawah, terus habis itu ada bawang bombay. Kita aduk dulu ya, biar tercampur rata nih. Ini jadi menu andalan juga ya. Kalau salad-saladan di sini juga banyak ya tadi ya? Sebenarnya banyak salad-saladan. Caesar salad punya, cuman memang shrimp salad ini tuh salah satu yang jadi andalan untuk salad kita. Salah satu yang jadi andalan. Betul. Oke. Aku mau taruh di sini. Jadi di pinggiran sini deh. Oke. Jadi biar menemani si katsuku ya. Ini aku ambil, taruh sini aja ya pemirsa ya. Hup hup hup. Dan udangnya tuh segar pemirsa di sini tuh. Ini kalau misalnya pemirsa mau bikin di rumah itu simpel loh, ini tadi cuman udang direbus, terus ada bawang bombay, tomat, mayo, selada. Aku mau pakai selada. Harusnya tadi selada di bawah deh, enggak apa-apa deh. Silakan Mas kalau mau ambil. Aku mau sambil nyicipin boleh ya? Boleh, silakan. Kita coba. Hampir aja aku menjatuhkan garpu. Kita coba. Ini lengkap nih ada seluruhnya aku masukin. Oh, aku taruh sini aja deh. Biar ala-ala Korea. Biar ala-ala Korea. Sah. Ini nih kalau awalnya pengen ala-ala Korea tapi enggak bisa jadi makan cantik nih ya kalau aku kayak beginian. Oke, kita coba. Bismillah. Ini aku tadi bayangin paling gitu aja, biasanya ternyata ini enak loh misal dan simple. Aku bisa bikin ini di rumah. Kalau misalnya pemirsa suka yang pedes, mungkin tadi bisa pakai saus sambal ya. Kalau ini kan saus tomat, jadi dia tuh lebih asem gitu loh. Ini enak. Mantap. Ini harganya berapa nih? Kalau untuk shrimp salad di sini cuma Rp25.000 saja. Rp25.000? Iya, harganya sangat-sangat terjangkau Mbak Andito. Sampai keserak nih. Ini murah loh pemirsa. Dan enak nih ya. Dan dengan udang yang sebanyak itu, sayur yang segar, terus saus yang spesial. Worth it banget dicobain. Ini ala carte ya? Iya, ala carte. Jadi kalau mesen boleh langsung. Nah, sekarang kita cobain sih chicken katsu. Chicken katsu nih pemirsa bisa lihat ya, katsunya itu ada kentang, ada saladnya, terus ada saus juga di sini. Dan dia tuh tebel loh pemirsa. Nih. Tuh. Jadi kalau misalnya pemirsa mau tahu, dia enggak pakai tabura, dia pakainya tepung panir aja. Kalau biasanya kan ada tepung terigunya. Nah, dia pakainya tepung panir. Tuh langsung deh di goreng. Kita coba. Kalau kata Sis Kakul, mari kita coba. Ini juga menu favorit ya. Ini ayam. Aku pakai ini dulu deh. Enggak usah pakai saus-sausan dulu. Bismillah. Hmm.
enaknya. Jadi chicken katsu kita tuh emang ini mbak, bukan chicken katsu yang... Bukan chicken katsu sembarangan ya? Betul, pokoknya chicken katsu kita spesial karena memang daging ayamnya sendiri itu kita tebel. Terus bukan yang tebel di tepung ya mbak ya? Jadi kita memang purely itu daging ayam juga, terus tebel, terus tepung panir saja di luarnya dengan saus. Sudah dicoba sausnya? Saus barbeque-nya sama saus sambal. Gimana? Enak loh barbeque-nya. Ini barbeque-nya enak loh. Jadi asam-asam manis. Terus oh, mantap nih. Harganya berapa nih? Kalau untuk chicken katsu sendiri cuman Rp30.000 saja. Rp30.000 aja udah lengkap loh ini pemirsa. Harga kita sudah net termasuk tax and service ya. Oke. Nah, di sini ada room-nya ada berapa tipe? Kalau untuk room sendiri di Tris Hotel sendiri kita punya smart tipe, terus ada cozy, comfort, family, dan suite. Tapi kita punya satu tipe kamar yang mungkin tidak dipunyai hotel lain ya. Oke, ini nih, punya, menarik nih. Iya, jadi kita punya tipe kamar namanya mezzanine. Apa itu? Mezzanine itu kita tipenya kayak studio apartment. Kita cuma punya dua kamar saja di sini, semua di lantai satu. Jadi kalau yang penasaran tinggal datang aja ke Tris Hotel untuk melihat atau mencoba dengan harga spesial. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah. Oke, jadi tuh bisa dihubungin sini langsung pokoknya, nggak usah ragu, tanya-tanya apa aja boleh. Terakhir nih Mas Hino, ada yang mau disampaikan ke pemirsa kah? Oke, jadi untuk pemirsa Nyicip on the Street, kita punya spesial promo Ramadan untuk harga kamar kita hanya Rp250.000 net saja. Sudah termasuk sarapan atau sahur bagi yang puasa, dan itu di tipe kamar smart kita. Gitu. Oke, jadi cuman 250 ribu aja udah include sahur ya. Betul, ibaratnya. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang, woy murah nih ya. Jadi kalau mungkin kesini dalam rangka bisnis atau apa, betul, aman. Terus kalau untuk paket meeting kita start dari harga 50 ribu saja. 50 ribu sudah free aja. Pemakaian ruang meeting, kapasitas yang minimal kita punya 10 pack sampai kita punya yang 150. Oke, jadi semua bisa diatur lah ya di sini, nanti bisa langsung aja. Kalau mau datang ke sini bisa ke Jalan Gajah Raya nomor 88, cari yang namanya Nino ya. Langsung dicari ya, tanya-tanya semuanya bisa. Terima kasih Mas Nino. Terima kasih Mbak Ritu. Lancar-lancar ya puasanya. Amin, ya. Sukses. Sehat selalu juga. Pokoknya kita harus ketemu dengan keadaan yang lebih baik ya. Amin. Gitu kan ya. Oke pemirsa, jangan lupa buat nonton Nyicip on the Street ya, di Ngirit nih ya, Nyicip Ngabuburit barengan sama Anditu pastinya. Dan berhubung ini waktunya sudah mepet gitu, Anditu dan Suru yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah, dan bye.